Di rumah Rusri Ningsih terlihat dua mobil lengkap dengan spanduk dan stiker bergambar Prabowo-Hatta. Itu tadi ada tiga kelompok begitu ya. Tapi yang apa namanya ya, pastinya tentu kita lihat di lapangan ya. Kita tanggal 3 besok kan ketemu sama teman-teman lah. Bisa ngobrol-ngobrol lebih banyak, lebih lama dengan mereka. Tapi dukungan kuat kemana, Bu? Coba jangan jauh-jauh ya. Jangan jauh-jauh. Besoklah saya persiapkan. Kabar membelotnya Rusri Ningsih ke pasangan nomor urut satu ini berembus setelah beberapa waktu lalu simpatisan pendukung Rusri Ningsih di Kebumen mendeklarasikan diri mendukung Prabowo-Hatta. Menanggapi dukungan Rusri Ningsih tersebut, Hatta Rajasa menyatakan mendapatkan energi baru dalam pertarungan menuju istana. Lebih menyampaikan kita tunggu saja ya, dan kami Pak Prabowo dan Hatta mensyukuri setiap ada dukungan dari manapun juga. Kami menghargai dan memberikan penghargaan yang tinggi, apalagi tokoh sekelas Rusri Ningsih. Tentu kami semacam mendapatkan energi baru. Rusri Ningsih dikenal sebagai kader PDIP. Namun karir